Sementara itu, pelaksanaan pemilu serentak membuat calon legislatif dan tim suksesnya depresi akibat hasil penghitungan suara tak sesuai harapan. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang tim sukses calon legislatif DPRD terpaksa menjalani terapi di sebuah danau gara-gara perolehan suara caleg jagoannya anjlok tak sesuai target. Mursyid, tim sukses Hairudin, caleg DPRD Kabupaten Cirebon, meronta saat akan diterapi di Danau Satu Patok, Cirebon semalam. Tim sukses salah satu caleg DPRD ini terpaksa diterapi untuk menghilangkan aura negatif di tubuhnya usai anjloknya suara sang caleg tak sesuai target. Bahkan Mursyid yang juga koordinator tim sukses di Kecamatan Mundu sempat berusaha mengambil kembali paket sembako yang sudah dibagikan ke warga untuk memenangkan calegnya. Mursyid menjalani terapi mandi malam air danau. Dengan dibantu doa-doa, praktisi spiritual berusaha untuk menghilangkan semua ingatan dan emosional Mursyid terkait kekalahan caleg yang didukung penuh olehnya. Kalah siongan, aduh, uang pen-pen kakak bener. Betul. Setelah patek. Terus lebih baik. Kita diterima. Bagi bilang-bilang pisan lah suara. Pasca pemilihan umum dan penghitungan suara, tercatat sudah ada 6 caleg dan 10 tim sukses yang berusaha menenangkan diri di padepokan anti galau karena suara anjlok dan kerugian akibat biaya pemilu yang tinggi. Usai menjalani terapi mandi air danau, tim sukses dibawa kembali ke padepokan untuk menginap dan menjalani terapi lanjutan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan.